kehilangan bapak, kehilangan ibu atau ayah bagi mereka adalah hal yang paling terberat. Berbahagialah buat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sampai saat ini masih memiliki kedua orang tua yang lekat. Mari, monggo, silakan sisihkan rezeki untuk penonton. Berapapun nilainya, insya Allah harta Anda tidak akan pernah berkurang. Nyari barokah. Matur nuwun ibu, matur nuwun bapak, mas. Takdir wis jadi tulisane. Monggo. Terima kasih. Barakallah. Matur suwun sanget bapak ibu sekalian. Kotai enteng ning arep. Matur nuwun Bu Haji. Nok sena sing tabah. Ngadepi segala cecoba. Ja sampai putus asa jadi ya manusia sing berguna. Monggo masih dibuka sinten malih luar besar ruangan dawa, mudah-mudahan sejahtera selalu ruangan dawa. Semoga senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Monggo bapak ibu sekalian, seikhlasnya mawon nggih Pak. Jeritan bocah yatim. Sing sabar yo Dik. Masih ditonggo nih nek sumbangan nih. Monggo bapak ibu seikhlasnya mawon nggih. Silakan. Ada salah satu kru. Barakallah, terima kasih banyak. Terima kasih. Merayap ke belakang, Mas. Ya Allah. Belakang. Udah. Kan kuasa. Nuwun bapak lin mas. Jangan sampai putus asa. Aduh Gusti nyuwun disumbadani. Mana mene nasibi. Matur nuwun Mas Dwi. Takdir wis dadi tulisane. Urip ning alam dunia. Diketunggo boklan bapak. Kasih jalan. Silakan ibu bapak sekalian. Keluar besar ruangan dawa. Senantiasa kami tunggu, kami nantikan kebersamaannya dalam acara sosial ini. Mudah-mudahan membawa berkah untuk kita semua.
Diana. Bocah yatim kelangan wong tuane, ning sapa gandulane. Matur nuwun Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan barokah. Ya sampai putus asa. Aduh Gusti, nyuwun disumbandang. Takdir wis jadi tulisan. Pinteran temen. Urip ning alam dunia beli ketunggon boklan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'ala musyiri wa ala niyati faqbal magziroti. Ya Allah. Amin. Ya Karim, ampunilah dosa-dosa kami semuanya. Amin. Panjangkan umur kami. Amin. Berikan pintu rizkimu kepada kami semua ya Allah. Amin. Bahagiakan kami lahir batin ya Allah. Amin. Berilah keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Terhadap kami semua ya Allah. Berilah pintu rizkimu kepada Amin. Kami semua ya Allah. Dan untuk anak yatim piatu ini, Amin. Semoga mereka selalu diberikan kesabaran dalam hidup. Amin. Semoga kelak mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Berguna bagi dirinya. Amin. Berguna bagi keluarganya. Amin. Dan berguna bagi bangsa ini. Amin. Rabbana atina fiddunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina azabannar. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak masyarakat Wangandawa yang sudah berbagi kasih sayang hari ini untuk mereka. Dan ucapan yang tak terhingga, terima kasih untuk semua panitia. Panitia halal bihalal, siji wadah ojo pecah. Dengan memanggil kami, menghibur Anda. Hari ini The Best Music Dian Prima, kami bisa menyelenggarakan satu amal kasih sayang untuk anak yatim piatu yang ada di wilayah Anda. Harapan kami, semoga jalinan kasih sayang ini tidak terhenti sampai di sini. Dan sebuah momen yang paling pas sekali di acara halal bihalal di Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah yang hari ini sukses diselenggarakan oleh para pemuda-pemuda yang apik, pemuda-pemuda yang tangkas, pemuda-pemuda yang sentosa, pemuda-pemuda yang tegar. Spesial makan daya luar biasa, spesial buat yang punya kawasan Wangandawa, yang punya pertigaan Wangandawa, Talang, Tegal. Dan sambil menunggu hasil dari amal sedekah ibu bapak sekalian, kami gak tahu nominalnya berapa, jumlahnya berapa pun kami gak tahu. Yang pasti di kantong plastik ini dari tim kami akan segera dibagi rata. Namun sebelum itu juga ada salah satu fans Dana Sastra yang kebetulan lagi bekerja di luar negeri, baik yang di Hong Kong, yang di Arab, yang di Taiwan, yang di Korea, dan juga bahkan yang ada di kota-kota besar di Indonesia, yang sudah mentransfer sebagian rezekinya ke rekening pribadi Diana Sastra yang selalu dibagikan di setiap kami manggung, di setiap kami live, dimanapun kami berada. Harapan kami mudah-mudahan acara ini berlanjut dan selalu berlanjut di wilayah Anda, bukan hanya ada di panggung Dian Prima saja. Ya, saya pun akan membagikan dana. Dana ini berasal dari komunitas FDS Indonesia
yang berada di luar negeri maupun di beberapa kota besar lainnya, yang sering sekali mengirimkan dana pribadinya ke dalam rekening pribadi saya dan selalu saya bagikan di setiap live di berbagai daerah. Terima kasih yang punya Ponorogo, yang punya Riyadh, Taiwan, Hong Kong, Jepang, Malaysia, Abu Dhabi, dan semuanya Brebes, Tegal yang tidak bisa saya sebutkan. Terima satu persatu. FDS Indonesia, Dianaku, kalian luar biasa. Terima kasih. Dan sambil Mbak Diana Sastra membagikan secara rata ke anak-anak yatim yang ada di belakang saya, ini nampaknya sudah selesai, di mana pembagian rata yang sudah terisi di dalam kantong plastik ini, yang mungkin tinggal acara penyerahannya, ya Pak ya. Jadi saya mohon di daulat, mohon fokus dulu untuk penyerahan dana hasil sumbangsi amal sedekah ibu bapak sekalian sudah terkumpul di sini. Saya panggil ketua penyelenggara, Mas Dwi boleh. Kemudian dari tokoh pemuda Wangendal, Mas Bambang monggo. Kebetulan hari ini juga hadir pembina dari Koramil Talang, salah satunya bisa naik ke atas pentas, Bapak. Iya, pertama dari ketua panitia, kemudian tokoh pemuda, kemudian perwakilan dari pemerintahan setempat Desa Wangendana, kemudian pembina. Sudah semuanya? Untuk Mas Dwi, caranya mungkin satu-satu saja Mas, kira-kira Mas Dwi dapat jatah berapa kantong? Tiga. Diserahkan satu-satu ke anak yang pertama Mas, sambil salaman cium boleh? Iya, semuanya mudah-mudahan barokah untuk kita semua. Salamannya dilanjut, dan nanti setelah salaman selesai ada acara foto bareng ya. Iya, saya mohon untuk Mas Daru bisa antar ini ke sana, tadi yang satu lagi yang belum naik. Ya, iya. Monggo Pak. Dan Mas Daru boleh, Bapak juga nanti ikutan ke belakang untuk foto bareng ya Pak ya. Iya. Tinggal di ujung Pak Pembina. Yang belum ada berapa lagi? Satu, dua. Ini kayaknya belum. Ya, kemudian yang ujung Pak, sepertinya sudah kena semua. Dan ya, agak ke depan, agak maju. Saya mohon untuk Dian Prima Production ataupun panitia yang pegang handphone untuk bisa mengabadikan acara ini, silakan untuk bisa foto. Hanya untuk beberapa saat saja kami persilakan. Iya, uangnya dimasukkan dulu ke kantongnya masing-masing. Terima kasih, monggo sudah? Bisa turun kembali. Iya, Pak Pembina, terima kasih banyak sudah hadir. Adik-adiknya juga terima ya, ini kasih. Ini ada panitia khusus, ada produk dari Herbangin, herbalnya iya. Untuk masuk angin. Mas Bambang jangan turun dulu. Saya minta jempolnya. Ini Herbangin. Herbangin herbalnya untuk masuk angin. Tolak angin sejenis ya. Ini untuk penghangat tubuh. Cocok sekali untuk wanita. Ya, terima kasih. Yang suka badannya meriang, yang suka badannya agak enggak enak, kepala pusing-pusing, bisa nyoba Herbangin. Herbalnya masuk angin. Dan hari ini ada beberapa stok yang akan kami bagikan secara gratis. Dan yang belum kebagian ini untuk dewasa yang kuning ya. Yang enggak kebagian bisa belinya di warung-warung terdekat. Hanya Herbangin herbalnya untuk masuk angin ini adalah salah satu produksi herbal yang mana diminum ketika Anda merasa kurang sehat, staminanya turun, silakan bisa dicari di warung-warung seharga mungkin 2.000. Betul. Saya kasih gratis untuk masyarakat Wangan Jawa yo. Iya, ini untuk dewasa yang kuning ya. Boleh. Saya juga kasihan ini stoknya terbatas sekali. Hanya untuk coba Mas ini ya. Ini untuk cocok sekali yang suka pergi malam hari, bisa disobek langsung gelek. Hangatnya silakan dirasakan. Yang enggak kebagian mohon maaf karena stoknya terbatas sekali. Dan spesial kangge iki lho Mas, kenalan aja yo. Iya, monggo. Silakan. Satu lagi Mas, monggo.
Ya, matur nuwun semuanya.